بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له

Pada malam yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di salah satu taman-taman surga mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergembiralah bahwasanya keluarnya kita berjalannya kita untuk menuntut ilmu agama akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkan jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang telah sering kita dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan salah satu ilmu yang hendaknya dipelajari oleh seorang muslim adalah tentang adab dan akhlak. Yang apabila seorang mempelajari adab dan akhlak ini kemudian dia praktekkan dalam kehidupannya, maka mulai dari pagi hari, mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali sepanjang harinya dia akan menuai pahala. Dia akan mendapatkan begitu banyak pahala karena dia mempelajari adab dan akhlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian diamalkan. Nah, salah satu adab yang akan kita pelajari pada malam hari ini melanjutkan hadis-hadis tentang adab di Kitabul Jami. Pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang adab-adab minum. Kalau pada pertemuan yang lalu kita mempelajari adab tentang apa? Tentang bersin. Sekarang adalah adab tentang minum. Hadis ini masih bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yashrabanna ahadun minkum qaima akhrajahu muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yashrabanna ahadun minkum janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kom muslimin rahimani wa jami'an. Di dalam hadis ini terdapat larangan yang tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk jangan minum dalam keadaan berdiri. Di mana larangan tegasnya? La Ada nun taukid di situ. Nun bertasdid. Sebut nun taukid menunjukkan penekanan. La yashrobanna. Ya, kalau pelarangan biasa. La yashrob. Jangan minum. Kalau ini la yashrobanna. Ada penekanan di situ. Jangan sekali-kali minum Salah seorang di antara kalian dalam keadaan berdiri. Di dalam keedah usul fikih, hukum asal dari sebuah larangan adalah menunjukkan hukumnya haram. Al aslu fin nahi at tahrim. Hukum asal dari sebuah larangan ya adalah hukumnya haram. menunjukkan hukumnya haram. Ya. Seperti larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya bunayya la tusyrik billah inna shirka la zulmun azim. Ini perkataan Luqman kepada anaknya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya bunayya wahai anakku sayang la tusyrik billah janganlah kamu menyekutukan Allah berbuat syirik kepada Allah Sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezoliman yang sangat besar Di sini larangan la tusyrik janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Maka hukumnya adalah haram Hukum berbuat syirik jelas adalah haram haram dan bahkan keharaman yang paling besar. Dikuatkan oleh ayat yang berikutnya. Kemudian larangan yang lain misalnya apa? Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Berarti ya, jangankan berzina, mendekati zina saja dilarang. Mendekati zina haram. Apa contohnya mendekati zina? Berpacar, berpacaran. Nah, Ustaz, hukum pacaran kan gak ada dalam Al-Quran. Dalam hadis gak ada. Ada, ini dalilnya. Wala takrobus zina, janganlah kalian mendekati zina. Sekarang Ustaz tanya. Berpacaran itu semakin mendekatkan orang kepada zina atau menjauhkan orang daripada zina? mendekatkan ya maka tidak boleh ya seorang berpacaran karena hukumnya haram karena bisa menjerumuskannya ke dalam perbuatan zina. Nah, jadi kembali kita kepada hukum asal sebuah larangan adalah haram. Kecuali ada dalil lain yang memalingkan hukum haram tersebut kepada hukum makruh. Ya. Maka sebagian ulama berdasarkan hadis ini berpendapat bahwasanya minum dalam keadaan berdiri hukumnya haram. Ya. Di antaranya adalah ulama ya yang bermazhab Zuhiriyah. mereka berpendapat bahwasanya hukum minum dalam keadaan berdiri adalah haram berdasarkan hadis ini dan berdasarkan kaidah bahwasanya hukum asal dari sebuah larangan adalah haram akan tetapi jumhur ulama yaitu mayoritas ulama kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya hukum minum dalam keadaan berdiri itu tidaklah haram akan tetapi makruh Ya. Kenapa? Karena ada dalil lain yang memalingkan hukum haram menjadi hukumnya makruh. Ya? Dalil yang memalingkannya adalah hadis Nabi SAW alaihi wasallam yang diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashriba wa huwa qa'imun Kata Ibnu Abbas aku memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air minum berupa air Zamzam -zam, Maka beliau pun minum air zam-zam tersebut dalam kondisi berdiri. Hadis ini diriwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis yang lain juga di dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau pernah minum dalam keadaan berdiri ya. Setelah dia minum, dia berkata inna nasan yakrohu ahaduhum ayyashroba wahuwa qa'imun. Sesungguhnya manusia tidak menyukai apabila melihat salah seorang di antara mereka minum dalam keadaan berdiri. Wa inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama raaitumuni fa'altu sedangkan saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana yang kalian lihat aku melakukannya ini yaitu maksudnya sesungguhnya saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri 6 nah, inilah dalil yang dijadikan oleh jumhur para jumhur ulama bahwasanya minum dalam kondisi berdiri itu hukumnya boleh. Ya Afwan tadi saya katakan hukumnya makruh ya. Bukan makruh tapi hukumnya bo, boleh. Sekali lagi jumhur para ulama ya mengatakan berdasarkan dua hadis ini bahwasanya minum dalam keadaan berdiri hukumnya boleh terutama jika dibutuhkan, ini yang perlu digaris bawah ya. Hukum minum dalam keadaan berdiri hukumnya boleh, terutama jika saat-saat kondisi dibutuhkan. Ya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jamian. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya larangan tadi bukanlah pendapat yang lebih kuat larangan nabi di hadis yang pertama tadi menunjukkan bahwasanya larangan tersebut tidak menunjukkan haram akan tetapi larangan tersebut menunjukkan ya hal itu tidak utama kata jumhur ulama begitu ya Artinya janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri karena hal itu tidak utama. Begitu keterangan dari para ulama dalam mengkompromikan beberapa hadis tentang adab minum yang telah kita sebutkan tadi. Kau muslimin rahimani warahimakumullahu jami'an kesimpulannya bahwasanya disunnahkan ya ingat disunnahkan bagi seorang muslim untuk minum dalam posisi duduk jika dia mengamalkan sunnah ini yaitu minum dalam keadaan duduk maka dia akan mendapatkan pahala yaitu adabnya kita minum dalam keadaan duduk namun, jika ada keperluan, maka dia boleh minum dalam keadaan berdiri, seperti ya, meminum air zam-zam tatkala, misalnya, sedang melakukan haji atau umroh, jemaah sangat banyak ya, sulit kita untuk duduk, maka boleh kita minum dalam keadaan berdiri. Namun, jangan justru kita melakukan hal yang sebaliknya, ya seringnya minum berdiri, jarang minum duduk. Ya, ini menyelisihi hal yang lebih utama. Yang lebih utama sunnahnya adalah minum dalam keadaan duduk. Namun kalau suatu saat dibutuhkan kita minum dalam keadaan berdiri, maka hukumnya boleh. Artinya kalau ada pun orang minum dalam keadaan berdiri tidak berdo, tidak berdosa. Baik. Akhwani fill din rahimani wa jami'an. Kita lanjut ke hadis yang ke-12 yaitu tentang adab-adab memakai sandal. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idhan ta'ala ahadukum Fal bil yamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apabila salah seorang di antara kalian memakai sendal Maka mulailah dengan memakai sendal bagian yang kanan terlebih dahulu Wa idha naza'a fal dan apabila dia hendak menanggalkan sendalnya maka hendaklah dia memulai dengan kaki kirinya yumna awwalahuma tun'al wa tunza maka jadikanlah bagian kanan yang pertama kali ketika dia memakai sendal dan jadikanlah bagian kiri yang pertama kali jika dia hendak menanggalkan sendalnya tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan salah satu pijakan dan kaedah umum yang digunakan oleh para ulama' yaitu bahwasanya merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendahulukan bagian kanan pada perkara-perkara yang baik dan pada perkara-perkara yang memiliki keutamaan. Dan beliau menggunakan atau mendahulukan bagian kiri pada perkara-perkara yang buruk atau pada perkara-perkara yang tidak utama ini, jadikan sebuah kaedah ya. Bahwasanya, apabila kita menggunakan ya, atau melakukan perkara-perkara yang baik atau perkara-perkara yang memiliki keutamaan, maka dahulukan bagian yang mana bagian yang kanan. Ya, contohnya memakai sendal, termasuk juga memakai sepatu memakai baju ya yaitu dahulukan lengan ka lengan kanan baru kita pakai lengan ki kiri memakai celana juga begitu dahulukan yang bagian kanan kemudian bagian yang kiri enam adapun kalau melepas sendal melepas pakaian kita dahulukan yang mana bagian yang kiri. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan bahwasanya kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senang untuk mendahulukan bagian yang kanan fitana ulihi ketika beliau memakai sendal fitarajulihi ketika beliau bersisir watuhurihi ketika beliau bersuci wa dalam dan dalam setiap perkara jadi Nabi SAW itu senantiasa senang mendahulukan bagian yang kanan ketika apa? ketika memakai sendal, ketika menyisir rambut, ya, sisir rambut berarti menyisir yang bagian kanan dulu, baru berpindah ke bagian yang kiri. dalam bersuci, ya, kalau kita berwuduk, dahulu kan anggota wuduk yang mana? kanan, yang basuh tangan yang kanan dulu, basuh kaki yang kanan terlebih dahulu, ya. Dan dalam setiap perkara-perkara yang lain, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang memiliki keutamaan, Nabi senang untuk mendahulukan bagian yang kanan. Kau muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Adapun untuk perkara-perkara yang buruk atau untuk perkara-perkara yang tidak utama, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mendahulukan bagian yang kiri. Contohnya apa? Keluar WC, ya. Kalau masuk WC, dahulukan kaki kanan. Keluar WC, dahulukan kaki kiri. Atau ketika kita istinja, ketika kita cebok gunakan tangan kiri, jangan gunakan tangan kanan. Ya, tangan kanan ini untuk yang baik-baik, untuk makan tangan kanan, untuk memberi tangan kanan, untuk menerima juga gunakan tangan kanan. Jangan ngasih orang pakai tangan kiri. Ini kolil adab. Ya, atau menerima ketika dikasih orang ambil pakai tangan kiri. Ini tidak tidak baik adabnya. <tuh> fiddin rahimani wa jami'an. Lalu bagaimana kalau kita mau masuk masjid? Masuk masjid, kita tanggalkan sendal bagian apa dulu? Kiri. Kalau kita tanggalkan sendal bagian kiri dulu, berarti kita masuk masjidnya melangkahnya kaki kiri dulu berarti ya. Tanggalkan kaki kiri, Otomatis kaki kiri melangkah masuk masjid, masuk teras masjid itu. Baru kaki kanan. Gimana caranya itu ya? Caranya berarti kalau kita menanggalkan sendal yang kiri, jangan langsung langkahkan masuk masjid. Berdiri kita dulu di atas sendal kita itu. Kemudian tanggalkan yang kanan, baru kita langsung langkahkan ke teras masjid masjid atau kita berdiri juga di di sendal kita itu. Itu yang lebih sempurna ya. Jadi kalau kita tanggalkan sendal kita hendak masuk masjid, pijak sendal kita itu lagi di atasnya, baru tanggalkan yang kanan, baru melangkah ke teras masjid. Nah, agar kita jangan masuk masjid pakai kaki kiri karena masuk masjid adalah perkara yang baik dahulukan kaki 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 kanan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah ya, menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Mengajarkan kepada kita sampai perkara yang kita anggap mungkin remeh. Perkara yang kecil. Memasang dan menanggalkan sendal itu kan kelihatannya remeh. Tapi kalau ini kita perhatikan, kita amalkan adabnya. Maka akan sangat banyak pahala yang akan kita raih. Berapa kali dalam sehari kita pakai sendal, membuka sendal, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC. Nah ini akan terpraktekkan adab ini, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Kalau keluar masjid sebaliknya, mendahulukan yang kiri. Ya. Nah ini kalau kita amalkan, Kemudian ketika kita mengamalkan itu kita niatkan kita menerapkan adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka setiap kali itu pula ya akan tercatat di dalam catatan catatan amal kita pahala pahala kebaikan. Nah inilah makanya orang-orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju surga karena dia dimudahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh. Adapun kalau kita tidak belajar adabnya, maka hidup kita akan serampangan. Ya terserah mau pasang sendal kaki kanan kek, mau kaki kiri kek. kadang kadang orang tidak ambil pusing, tidak peduli. Makan pun, minum pun kita lihat dengan santainya mereka makan dan minum dengan tangan ki, tangan kiri. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak mempelajari adab-adab yang mulia ini. Maka sekali lagi ya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mempelajari adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan marilah kita berusaha untuk mengamalkannya, menghadirkan niat bahwasanya kita melakukan itu untuk mengamalkan dan mencontoh akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, perlu kita ingatkan di sini bahwasannya para ulama telah bersepakat bahwasanya memakai sendal dengan mendahulukan kaki kanan hukumnya adalah sunnah, tidak sampai kepada derajat wajib. Akan tetapi, merupakan perkara yang kurang baik apabila kita dengan sengaja menyelisihinya. Ya, dia sudah tahu adab yang diajarkan oleh Rasul, pakai sendal itu dahulukan kaki kanan, tapi sengaja dia ah kaki kiri aja lah. Nah ini perkara yang tidak baik, yang meremehkan sunnah Rasul, justru itu adalah perkara yang tidak tidak baik. Ya, maka kalau kita sudah tahu hukumnya atau sudah tahu adabnya. Maka hendaknya kita mengamalkan adab tersebut. Niatkan agar kita mendapatkan banyak pahala dari setiap adab yang kita lakukan. Jangan sekali-kali dengan sengaja berniat untuk menyelisihi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hukumnya hanya sekedar sunnah. Kau muslimin Qanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kepada hadis yang ke-13. Yang mana hadis yang ke-13 ini masih berkaitan dengan hadis yang sebelumnya. Masih berkaitan dengan adab memakai sendal. Hadis yang masih bersumber dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La fi Janganlah salah seorang dari kalian berjalan menggunakan satu sendal. Wal yunil huma jami'an. Hendaklah dia memakai sendalnya semuanya atau kedua-dua sendalnya dia pakai yang kanan dan yang kiri. Au liyah la huma jamia atau dia tanggalkan kedua-duanya. Hadis muttafaqun alaih diriwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 6 nah, jadi adab memakai sendal yang berikutnya adalah Nabi saw melarang kita Agar jangan kita memakai sendal sebelah saja, maka yang kanan saja, atau maka yang kiri saja. Lalu kita berjalan seperti itu, ya. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Lalu, bagaimana hendaknya kita itu memakai sendal itu sepasang kanan dan kiri, atau kita tanggalkan? kedua-duanya. Jadi pilihannya ada dua, pakai sendal kedua-duanya atau kita lepas kedua-duanya. Tidak boleh ya memakai hanya sebelahnya, sebelahnya saja. Kau muslimin rahimani wa jami'an. Pelajaran dari hadis ini yang dapat kita ambil bahwasanya ya, boleh bagi kita kadang-kadang untuk berjalan tanpa menggunakan sen, sendal, karena ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ya pakai kedua-duanya atau tanggalkan kedua-duanya. Namun ini terka terkadang hendaknya kita itu memakai sendal untuk menjaga kebersihan kaki kita, terutama di zaman sekarang ini kalau kita masuk masjid ya masjidnya bersih, dengan karpet, dengan marmer, hendaknya kita jaga memakai sendal. Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita menginginkan, ya, kita jalan, ya, misalnya kita maraton atau jalan pagi nggak pakai sendal atau main bola nggak pakai sendal, tidak, tidak masalah. Karena Nabi SAW... Alaihi Wasallam, ya, terkadang juga beliau berjalan tanpa sendal. Abdullah bin Buraidah berkata, Qala rajulun li fadalah ibni Ubaid. Bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Fadalah bin Ubaid. Mali araka sya'ithan. Ya kenapa aku melihatmu terkadang dalam kondisi yang sembrawut. Ya. Fadalah berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami bermewah-mewahan secara sering. Kemudian laki-laki itu kembali berkata, "Kenapa aku melihatmu tidak memakai sendal Fadalah berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak memakai sendal kadang-kadang. Hadis ini riwayat Abu Daud, Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al Albani dalam As Sahihah. Nah, hadis ini memperkuat bahwasanya kadang-kadang ya kita diperbolehkan untuk tidak memakai sendal yang terlarang adalah memakai sendal sebelah, baik itu sebelah kanannya saja atau sebelah kirinya saja. Nah, apa sebab larangan ini? Kenapa kita dilarang memakai sendal sebelah saja? Ada beberapa pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa di dalam Islam, di dalam agama kita, kita dituntut untuk berlaku adil dalam segala hal, termasuk berlaku adil kepada anggota badan kita, anggota tubuh kita. Maka, memakai sendal sebelah itu berarti kita tidak berbuat adil kepada. Kaki kita, sebelah kaki kita, kita pakaikan sendal, sebelahnya tidak. Nah, ini kata para ulama, termasuk perbuatan yang tidak adil kepada anggota tubuh. Makanya, kita dilarang melakukan hal tersebut. Di hadis yang lain juga terdapat larangan, kita bernaung atau berada di sebuah tempat yang mana sebagian anggota badan kita terkena panas dan sebagiannya lagi terkena naungan. Ya. Separuh badan kita kena panas, separuh lagi tidak. Nah, ini juga ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang tidak adil terhadap anggota tubuh kita. Dan ternyata setelah diteliti oleh ahli kesehatan itu juga tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Separuh tubuh kita panas, separuhnya lagi tidak. Nah berarti Masya Allah. Di dalam sunnah Nabi, di dalam ajaran Nabi pasti di dalamnya terkandung kebaikan bagi kita. Maka tinggal lagi kita meyakini dan mengamalkan sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi wasallam tersebut. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan setelah kita mendengarkan kumandang azan salat Isya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر. الله أكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الله لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه Alhamdulillahi Rabbil Alamin nasta'in Ala umuri dunia wa ad-din Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh amma ba'du Kau muslimin wal muslimah Rahimani wa rahimakumullah Jadi pendapat Para ulama Mengapa Memakai sendal sebelah ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang berpendapat bahwasanya ini termasuk perbuatan yang tidak adil terhadap anggota tubuh kita sementara di dalam Islam kita diperintahkan untuk berbuat adil dalam segala perkara termasuk kepada tubuh kita ada juga yang berpendapat bahwasanya sebab pelarangan berjalan menggunakan satu sendal saja adalah karena hal ini akan menarik perhatian orang lain, ya, dan akan menimbulkan ketenaran. Sementara di dalam agama kita kita dilarang menggunakan pakaian syuhroh, libas syuhroh, pakaian ketenaran. Sengaja dia memakai pakaian, ya, agar dia menjadi pusat perhatian dan menjadi tenar dengan pakaian tersebut. Nah ini ada ancamannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata man labisa bisa thauba syuhrah min ad-dunya albasahullahu thauba madallatin yaumal qiyamah barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Maka oleh sebab itu, kita dilarang memakai pakaian syuhroh, dan termasuk kata para ulama, "ya, termasuk syuhroh adalah memakai sendal sebelah." Coba antum bayangkan, pakai sepatu ke sekolah sebelah aja masuk kelas ya ke mana-mana jalan pakai sepatu sebelah. Nah tentu orang akan lihat, ngapalah anak ini ya. Ya. Nah, dia senang pula, bangga pula dilihat-lihat oleh orang seperti itu. Nah ini termasuk menggunakan pakaian syuhrah. Dan kata para ulama, pakaian syuhrah itu ya antara lain adalah pakaian yang terlalu indah dan mahal. Ya, sehingga dijadikan sarana untuk berlebihan dan kesombongan. Ya pakai pakaian yang begitu mahalnya, yang enggak wajar harganya segitu. Ya. Ya, pakaiannya ada emas-emasnya, ada mutiaranya sehingga dia berjalan semua orang lihat, ya. Nah, ini termasuk pakaian syuhroh. Dan sebaliknya yang kedua, pakaian yang terlalu usang sehingga menarik perhatian orang. Ya, pakai baju robek-robek, celananya robek-robek. Ya. Supaya orang lihat. Nah, dia senang dan bangga pula dilihat-lihat oleh orang seperti itu. Nah, ini termasuk pakaian syuhroh syuhrah namanya. Atau yang ketiga yaitu pakaian yang modelnya aneh. Ya yang tidak sesuai dengan adat berpakaian masyarakat setempat. Ya sehingga dia menjadi pusat perhatian. Ini juga termasuk pakaian syuhrah. Nah, maka di dalam Islam dilarang kita menggunakan pakaian syuhrah ini. Maka Sebagian ulama mengatakan termasuk atau penyebab dilarangnya kita menggunakan sendal sebelah karena dikhawatirkan itu termasuk kategori memakai pakaian syuhrah. Pendapat yang berikutnya kata para ulama mengapa memakai sendal sebelah ini dilarang karena ya perbuatan ini termasuk perbuatan meniru setan. Ya, memakai sendal sebelah adalah termasuk meniru perbuatan setan. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana Sesungguhnya setan itu berjalan dengan satu sendal saja. Nah, jadi dari hadis ini kita ketahui bahwasanya setan itu pakai sendal hanya sebe, sebelah. Ini perbuatan setan. Maka kita dilarang meniru-niru se setan, ya. Termasuk juga ya, larangan meniru setan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Rasulullah SAW beliau bersabda la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya wala yasrabanna dan jangan juga minum dengan tangan kiri fa bishimalihi wa biha karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan juga minum dengan tangan kiri jadi ya makan minum tidak boleh dengan tangan kiri karena itu adalah perbuatan setan dan kita dilarang untuk meniru-niru setan dalam hadis yang lain diriwetkan oleh Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda liyakul ahadukum biyaminih wal yashrab biyaminih hendaknya salah seorang dari kalian makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan kanannya wal yakhud bi wal yu'ti bi dan memberi dengan tangan kanannya menerima juga dengan tangan kanannya fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi wa yu'ti bi wa bi karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, memberi dengan tangan kirinya, menerima pun dengan tangan kirinya. Sekali lagi, kita dilarang untuk meniru perbuatan setan, dan termasuk memakai sendal sebelah itu juga merupakan perbuatan setan. Seharusnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin kita menjauhi, menyelisihi perbuatan setan. Bukan justru meniru-niru perbuatan setan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini kita ketahui bahwasanya jangan kita meniru-niru perbuatan setan. Lalu bagaimana kalau kita menamakan sesuatu dengan nama setan sekarang banyak nih ya bakso setan apalagi cabai setan macam-macam ah, dinisbatkan kepada se setan ini enggak boleh mungkin yang membuat nama ini hanya sekedar mencari sensasi ya Biar orang penasaran, apa sih bakso setan? Ternyata bakso itu ya sangat pe, pedas. Ya, pedas sekali sampai dibilang bakso setan. Sebenarnya enggak nyambung juga ya, pedas dengan setan apa hubungannya? Maka sebagai seorang muslim enggak boleh kita menamakan sesuatu yang baik-baik itu makanan ya selagi dia halal, dia baik. Kenapa kita sandarkan dia dengan nama-nama se si setan? Seharusnya kita kita jauhi. Ya, contoh lagi. Memakai baju yang ada simbol setannya. Setan merah. Apa itu? Red Devil ya? Ah, bangga pula dia pakai baju ada lambang sini setan merah. Enggak boleh. Seharusnya kita menjauhi hal-hal yang seperti itu. Jangan justru bangga untuk memakainya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita ke hadis tadi. ya Kita dilarang untuk berjalan menggunakan sebelah sen, senda. Lalu bagaimana kalau ketika sedang duduk? Ya, kita duduk misalnya di kursi seperti ini di luar misalnya kan atau di dalam mobil atau di dalam bus Sebelah kaki kita pakai sendal, sebelahnya lagi kita angkat kaki kita begini ya. Tapi yang sebelahnya ini tidak pakai sendal, sendalnya kita taruh di lantai. Maka ini kata para ulama boleh, karena yang dilarang tadi adalah berja, berjalan. Kalau seperti ini tidak tidak termasuk di dalam larangan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jadi kalau kita ya saya mau keluar masjid nih atau keluar masjid kita ketemu sendal kita sebelah sebelah lagi belum ketemu ya maka pegang aja sendal kita sebelah itu sambil kita mencari yang satunya lagi telah dapat dua-duanya baru kita pakai ke dua-duanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya hadis-hadis yang kita baca tadi ya menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Ya, mengajarkan kepada kita segala hal, termasuk sampai pun adab menggunakan sendal. Ya, di antaranya tadi kita gunakan yang kanan, kalau kita melepaskan yang kiri, kalau kita berjalan tidak boleh menggunakan hanya sebelah sendal saja. Sah Hendaknya kita senantiasa mengagungkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan dengan demikian, ya kita kita ketika kita melakukannya, kemudian kita hadirkan niat untuk mengamalkan sunnah Nabi, maka insya Allah ya akan kita dapati nantinya catatan-catatan amal kebaikan kita, ya sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja pelajaran kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.